Cina kerusakan garis mendat garis satu garis dari atas ke bawah. Seperti ini. Setelah dibuka. Untuk biasanya ini ada kemudian horizontal yang yang sering kita temui adalah putusnya yuk atau putusnya lilitan dan R 180 ohm. Kita lepas soketnya dulu. Ini malam ini pasukan pasukan sedikit ini. Ya juga nah. Ini mesin Wacom atau IC. Coba. Oh ya betul, ternyata ada sebuah lilitan yang bentuknya seperti elko patah. Biasanya kalau patah R di dekatnya juga ikut patah. R ukuran 180 ohm. Nah tuh tool gosong R 180 ohm. Baiklah, sini saya akan ganti, akan cabutkan lilitan bekas mesin TV Cina, mesin Fujitech agak salah. Saya ambil R dan lilitannya. Saya akan kasih R 220 ohm. Karena 180 ohm tak ada. Doi. Setelah kita cabut kita solder. Nah ini jenis lilitannya. Kita ambil R. Lagi di tes orang oke. Ini suara CV. Ini R-nya saya ganti dengan ukuran 220. Ekstar ya. Heeh. Oke, jadi saya ngomong. Ini sekarang paus. Paus. Dan setelah kita pasang, kita lepas bautnya. Nah, kasihan bapaknya biar main game terus bapaknya. Kita lepas kemudian yang rusak tadi dari mesin TV Cina Wacom.
Iya. Itulah bekas patahan tadi, lilitan. Terpasang yang baru, yang cabutan. Nah, itu R-nya gosong, R180 ohm. Ya, kita pasang. Ini aja. Kita pasang R-nya yang kosong tadi, R asli 180 ohm, ini saya ganti pakai R220 ohm, 120 ohm.
50 sekarang. Ini nolnya hilang satu.